Tulangnya di punggung sebelah sini ini ada tulang kayak tulang belakang lagi gitu ya. Jadi kalau pakai ini jadi ngikutin punggung kalau nunduk gitu. Jadi enggak kaku lah. Lebih fit ke tulang. Lebih fit lah. Halo pemirsa setia VMX ID, balik lagi dengan kami. Saya Rizky dan saya Ali. Ya, untuk video kali ini kita akan mengupas, mereview semua tentang body protector yang ada di depan kalian ini. Untuk yang di sebelah kanan, nah yang ini kanan. Untuk yang di sebelah kanan kita punya O'Neill. Untuk body yang O'Neill ini, mungkin kita bahas keunggulannya aja dulu ya. Keunggulannya kalau yang O'Neill ini di belakangnya di punggung sebelah sini ini ada tulang belakang lagi gitu ya. Jadi kalau pakai ini jadi ngikutin punggung kalau nunduk gitu. Jadi enggak kaku lah. Lebih fit ke tulang. Lebih fit lah ke tulang belakang. Buat kelebihannya lagi di talinya ini masih plastik kayak gini. Ini masih plastik kan masih diikat kayak gini dicantolin. Tapi untuk bagiannya dia bisa menyetting. Nah, bagiannya bisa disetting. Dia bisa lebih jadi bawah. Kalau mau yang balance bisa dinaikin di ini atau mau ke bawahin kayak gini juga bisa. Buat size sih ini tinggal M ke L, tinggal size M di sini. Buat logo tampilan di sini ada logo O'Neill. Punya polos hitam. Sini juga polos hitam. Apa ini di sini ada logo O'Neill juga sebelah sini. Ya pokoknya segitu sih kalau yang di O'Neill. Kalau buat masalah harga sih ini 1,1 ya untuk 1,1 dan ini yang best seller di toko kita. Ini yang paling banyak yang laku di toko kita. Buat dan yang untuk lainnya, yang kedua kita punya body protector dari merek UFO. UFO ini yang ada di sebelah kiri kalian. UFO ini produk 100% dari Itali. Jadi made in Itali langsung ya pemirsa. Untuk UFO ini kita punya varian warna hanya warna ini sama warna biru putih. Tapi kita ambil yang warna hijau ini. Untuk desain sih kelihatan bagus ya, di depannya hitam dan di bawahnya warna hijau itu melambangkan lambangnya UFO. Untuk bagian belakangnya ini sama hitam dengan hijau. Dan untuk masalah kenyamanan sih ini layak cukup banget, nyaman, sih, layak cukup banget. Karena sama kayak body protector O'Neill ini dia mempunyai bahan di luarnya itu plastik, full plastik. Jadi lebih kuat. Dan di belakangnya itu ada busanya. Agar dipakai di saat di dalam itu nyaman. Ini bagian depannya juga nih kayak ada engselnya gitu ya? Bagian depannya juga ada engsel sehingga dia kalau badan kita gerak-gerak dia ngikutin. Dan untuk bagian belakangnya pun juga dia punya bagian belakangnya pun dia punya engselnya kayak gini. kayak gini. Jadi beda kayak O'Neill gitu ya. Kalau O'Neill ini engselnya kayak tulang punggung. Kalau ini ngikutin badan kita. Kalau ini ngikutin badan. Dan untuk kelebihan di sini dia punya punya buat ngesetting buat shouldernya. Shouldernya itu yaitu tulang bahunya. Dia bisa pasang bahunya, cuman itu harganya pisah lagi. Dan kayak untuk, gini nih. Kayak gini. Dan ini untuk shouldernya bisa langsung dipasang di sini kayak gini. Tinggal tekan aja sampai bunyi. Ya. Kayak gitu. Dia bisa dipasang ataupun enggak. Tentu saja ini harganya beda lagi ya, Sobat Rider. Beda kalau dan untuk talinya dia ya, lebih kuat sih. Dia talinya lebih kuat karena dia si lubang ini ada dua masuk ke dalam langsung kayak gini. Jadi dia lebih kuat meskipun bahannya masih plastik. Untuk talinya kita bisa setting lebih longgar apa lebih erat itu terserah kalian. Untuk masalah tampilannya sih tadi udah dibahas di awal. Cuman ada dua warna lagi, warna ini dengan warna biru dan ini pun yang best seller di UFO, namanya UFO Reactor 2.
dia yang bisa pasang ini. Hanya body protector UFO Reactor 2 aja yang bisa pasang pelindung baku. Untuk masalah harga, UFO ini dijual berapa? 1,4. 1,4. Lumayan di atas O'Neill dikit. Ya, dan UFO ini kan terkenal dari 1977, terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Bahan plastiknya yang kuat gitu ya. Ya, betul. Untuk masalah harga tadi 1,4. Cukup lah buat dapat kualitas yang kayak gini lah, cukup. Dia juga udah dapat engsa kayak gini, jadi gak kaku. Jarang ada body protector yang ada engsa kayak gini. Oke, ini harganya 1,4, kalau yang ini 1,1, dan yang terakhir yang ini dari produk Acerbis. Ini yellow flow tampilannya yang kekinian banget tahun ini. Ya, karena sekarang banyak yang nyari yang cerah-cerah ya warnanya. Untuk body protector Acerbis ini, produknya juga sama, langsung dari Italia. Italia juga, jadi Italy. Sama kayak UFO ya, tetanggaan. Ya, betul. Tapi di sisi lain, untuk kenyamanannya sih, dia bahan materialnya semuanya plastik. Dengan dibalut di bagian atasnya ini karet. Jadi di bagian dalamnya itu dia tidak mempunyai busanya. Jadi ini beda kayak yang UFO sama yang O'Neill. Kalau yang O'Neill Holosuit kayak ini masih ada busa gitu. Sama kayak yang UFO. Tapi kalau yang ini enggak pakai sayangnya gitu. Ya. Ini enggak pakai busa, jadi agak gimana agak gitu ya. Agak sedikit kasar ini kalau dipakai. Cuman kalau lebih buat jaga-jaga mending pakai inner dulu terus pakai body protector. Betul ya. Tapi kalau secara model dia kelihatan lebih flat dibanding yang lain. Jika dipakai di dalam dia kita seperti tidak memakai body protector. Jadi kelihatan enak banget gitu ya kalau dipakai gitu. Jika kelihatan kayak pakai. Bagian belakangnya dia melindungi full bagian punggung belakang, ke bawahnya dia melancip mengikuti tulang belakang. Jadi fungsinya dia buat melindungi tulang belakang karena di bawah sininya kita bisa pakai kidney belt atau stagger. Nah, untuk bagian talinya di sini sama kayak O'Neill tadi, ini dicantolin aja ke sini kayak gini. Ini bahannya masih plastik tapi ini lebih tebal kalau dibanding sama yang O'Neill. Kalau O'Neill kan kecil kayak gini kan cantolinnya, kalau yang ini lebih tebal, dia lebih kuat, lebih kuat. Oke, untuk masalah dan ini yang paling trendy karena yang paling trendy ini karena dia mempunyai banyak warnanya. Ada berapa warna? Banyak. Ada hitam, putih, biru, merah, kuning, salah satunya hijau. Ini yang paling banyak varian warnanya. Kalau menurut saya sih yang paling bagus sih semuanya bagus karena mereka mempunyai keunggulan yang beda-beda. Ya. Untuk masalah harga body protector Acerbis ini dijual Rp1.200.000. Masih di atas O'Neill tapi di bawah UFO ini. Ini di tengah gitu. Untuk masa kebanyakan yang untuk kenyamanan sih kalau saya lebih pilih yang UFO sih. UFO karena UFO, dia udah ada bisa pasang bahunya jadi sama ini ada yang di depan sama di belakang jadi gak kaku. Betul. Dan buat informasi aja kalau semua body protector ini dia udah lulus sertifikat Eropa atau mungkin kita bisa disebut SFI lah. Gitu. Ya. Jadi ini udah aman banget gitu ya, aman. Kejamin namanya gitu. Udah diuji bukan, coba, udah lulus uji coba ya. Ini bukan body protector kaleng-kaleng gitu ya, ini yakin aman. Siap. Oke, begitu saja yang dapat kami sampaikan tentang body protector ini. Semoga kalian tahu dan apa yang kalian suka di body protector. Nah, bagi kalian yang ingin beli atau ingin mempunyai body-body ini kalian bisa kunjungi aja websitenya di pmx.id atau bisa di Tokopedia atau Bukalapak gitu, kita lengkap di sana. Atau bisa kunjungi toko kami juga bisa di di mana alamatnya? Di Komplek Taman Mutiara Raya, Blok M nomor 5 sampai 6, Kota Cimahi, depan Jogja Cibabat. Ya. Oke. Cukup sekian dari kami yang dapat sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like komen. Dan komen. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Yaudah, sekian. Wassalamualaikum.